kita akan segera operasi. Karena ini saya ngeliat ini, lu sebenarnya keselnya apa lahiran sih? Emang perutnya emang agak gede, ya, deh. Oke, teman-teman udah siap semuanya ya? Siap. Kita siapin. Oh iya, boleh. Boleh. Lah, pake Denny. Bukan makein masker. Iya, makein masker Denny. Iya, iya. Benar. Ya, Mimin ini baju buat operasinya. Iya. Enggak ada yang ada spray enggak? Ini enggak muat gua, ini muat. Aduh, Pak, cepet, Pak. Aduh. Sabar, berdoa aja. Oke, teman-teman, kita akan operasi Marcel. Iya. Kita harus berikan yang terbaik. Oke. Semua peralatan disiapin ya. Tapi bentar dong, mohon maaf. Iya, kenapa? Kan ruang operasi bocor ya, Dok ya? Enggak, ini enggak apa-apa. Ini emang yang di atas lagi operasi juga. Iya, coba. Oh, yang di atas jangan pipis dulu, woi. Bocor ini, bocor. Enggak ada operasi, woi. Coba aku lihat muka dulu ya. Kita lihat sobekannya, lihat. Woi, Dok, aduh. Gede banget, Dok. Sobekannya gede ya? Sobekannya gede banget. Marcel, kita akan segera operasi. Kita akan lakukan pembiusan. Ini ada suntikan, ada tampolan. Dok, sebelumnya pasien harus menggunakan masker dulu, Dok. Oh, iya. Dipakai sekalian. Dipakai di sini, Dok. Lo bukan di situ. Masa di sini lo kata Ben? Ya, si Marcel, ya padahal anaknya baik. Ben, belum. Yuk. Ini, Min, tiap satu menit tiup ya. Tiup ya. Kan gue perintah deh ini gue turutin, Sel. Oke, mana? Mimin ambil bius. Iya, bius. Itu sudah saya berikan di sana. Oke, Marcel. Kita akan bius ya, Mas Marcel. Kita akan bius. Ini akan membuat Anda tidak sadar. Apa yang mau diucapkan buat keluarga? Enggak ada. Berapa aja masih hidup lagi, Pak. Oh, iya. Ini cairannya akan diberikan sebanyak berapa, Dok? Berapa cc, Dok? 4 ember, 2 bak. Cairannya 4 ember, 2 bak. Ini udah ya. Tolong pasien tenang, pasien tenang. Ini saya mau suntikannya. Nakal. Dokter emang suka nyuntik kalau mau ituin suntikan. Cuma bukan berarti dia nakal deh. Ya. Emang begitu caranya. Ya. Tenang, pasien akan segera. Biar cepat bereaksi harus dikocok.